Gak ada lagi ya. Aneh ya. Gak ada warga satu pun. Gak ada, kita tadi udah. Bisa gak kita ngeprank ya? Bisa gak kita bohong. Wak, wak. Itu liat. Itu. Astagfirullahaladzim. Allah. Oh. Hantu apa ya? Hah? Ih, astagfirullah. Ini coba lihat. Ya tuh lihat, Pak. Itu kuping. Astagfirullah. Mang. Mang. Mas, bangun, Mas. Mas. Astagfirullah. Mas. Mas. Oi, ini keponakan kamu mana? Hah? Gak tahu gimana? Ini kamu kok bisa lepas? Tadi udah lepas. Iya. Ponakannya mana? Wah, apa jangan-jangan itu, Wak? Iya, Wak. Iya tuh lihat. Astagfirullahaladzim. Bener, Wak. Nih. Astagfirullahaladzim. Wak. Wak. Permisi, Mbak. Mbak. Berhenti dulu, Mbak. Berhenti, Mbak. Mbak. Eh, berhenti, Mbak. Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok, Mbak. Tenang aja. Ini dari tadi juga kita bantuin ya. Bantuin. Kita tidak mengganggu. Ini Mbaknya kayak yang ketakutan, Mbak. Ketakutan. Nangis loh dia. Jangan di zoom aja ya. Jangan. Kita dari belakang aja. Enggak apa-apa ya. Kita dari belakang juga ambilnya. Mbaknya, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mbaknya kenapa kok bisa bangun lagi? Padahal kan udah meninggal ini. Barusan. Hah? Kaget. Kayak kebangun dari mimpi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Coba tanyain, Pak, apakah itu benar pamannya apa bukan? Mohon maaf, Mbak. Itu barusan... kan saya nemuin kondisi mbaknya tuh lagi ya. digituin sama orang yang ngakunya itu pamannya. Mbaknya itu benar, dia itu paman kamu. Namanya Tio. Tio namanya. Gimana, Mbak? Kecewa. Kecewa gimana, Mbak? Ya Allah, ya Allah. Astagfirullah. Ya. Ini padahal, Wak, katanya. Gimana? Dia ini, dari kecil itu, dia yang ngerawat, Wak. Oh, dia yang ngerawat, dia yang ngasuh lah ya, ibaratnya ya. Tapi kok udah gedenya malah diginiin gitu kan? Astagfirullah. Ya, karena udah dangkal juga pikirannya, Wak, karena ingin cepat kaya. Nah, gimana, Mbak? Oh. Kalau saran saya sih jangan dulu bilang, Wak. Anu, Mbak. Soalnya kalau nanti Mbaknya bilang ke orang tua Mbak, takutnya nanti orang tuanya Mbak malah shock ya, Wak. Shock. Malah apa? Takutnya tidak apa sih? Penyakit jantung ibaratnya. Jangan dulu mending ya. Ini sini aja nanti. Nanti Mbak sama saya dan ya. Juga Mas Piki. Saya antar lah ya ke rumah ya. Mending kita rembuk dulu aja sama RT-nya. Kita rembuk. Aduh. Ini dia muntah. Astagfirullahaladzim. Muntah. Tahan dulu, Pak. Duduk, Pak. Astagfirullah. Muntah, Pak. Sabar dulu ya, Mbak ya. Ini gimana, Pak? Ya Allah, ya Rabbi. Mungkin ini muntah karena perut dia kosong. Kosong, gitu. Apalagi kan paginya kan dikuburin, Pak. Iya. Astagfirullahaladzim. Gimana, Mbak? Udah enakan belum? Udah enakan belum, Mbak? Udah enakan. Astagfirullah. Kuat enggak jalan? Buat jalan lagi kuat enggak? Belum.
Udah semua belum keluarin? Sok, keluarin aja semua. Kasian juga sih. Ini dia masih lemes juga kayak ini. Kalau saya tanya itu kayak masih linglung kan? Apalagi ini saya agak rigu soalnya perempuan. Kayaknya itu agak terbuka. Iya, makanya saya nggak mau mendekat juga, wah nggak enak. Kalau ada perempuan lain mah enak ya, misalnya ada yang sawah ada orang enak kita minta bantuan. Ini tadi siapa ya namanya? Namanya kalau Angel kalau nggak salah. Angel. Pak Angel masih apa? Enggak rumahnya di mana? Masih sebelah mana? Yuk coba yuk jalan yuk. Kuat nggak? Kita ke RT dulu mungkin ya Wak, sebelum ke keluarganya ya. Astagfirullahaladzim. Ya teman-teman, banjirnya muntah ya. Astagfirullahaladzim. Duduk dulu Mbak, duduk Wak. Ini kita dulu Wak. Duduk dulu lah kita. Ini gak bakalan bener juga soalnya kalau kita paksain buat jalan. Apalagi katanya rumahnya di atas di sana. Apalagi posisi kondisi Mbak Angel kan sedang lemas sekarang. Kalau mau kita gendong juga gak mungkin kan. Soalnya enak. Perempuan Wak. Iya. Apalagi dengan keadaan seperti ini. Angel, ini kalau boleh saya tahu ya. Ini Angel itu meninggal karena apa ya? Sakit. Sakit apa? Ya Allah ya Rabb. Sakit apa, Wak? Awalnya dia dari keracunan makanan katanya, Wak. Oh, mungkin ternyata hidupnya dia itu suka makan makanan yang pedas loh, Wak. Asum saya makanan pedas. Pedas. Oh, paman kamu yang bawa itu. Astagfirullahaladzim. Atau jangan. Ya Allah. Wah, bener ini orang. Hatinya udah busuk banget. Busuk banget ya, Kim. Jadi ini kayaknya direncanain sama dia, Wak. Dari meninggalnya dia juga kayaknya ini ulahnya pamannya. Gak benar ini. Karena dia mungkin pamannya bingung, Wak, karena kan dia butuh syaratnya kan harus perawan. Dan kan cari juga susah. Nah, mungkin dia masuk ke situ loh, iya kayaknya kan? Loh. Iya. Kayaknya alasannya itu loh, Wak. Mungkin si Mbak Angel ini dikasih makanan sama pamannya. Kan enggak tahu makanan itu udah dikasih apanya kan enggak tahu kan? Iya. Nah, di situ mungkin dia katanya keracunan. Itu juga bisa jadi. Mbak Angel nyangkanya ke situ, Mbak. Iya. Mbak Angel juga curiga kalau yang ngelakuin itu pamannya sendiri. Pamannya. Emang makanannya itu apa sih, Mbak? Bakso. Kalau bakso kayaknya enggak mungkin ya. Kalau misalkan bakso keracunan kayaknya orang jarang ya. Jarang. Meskipun ada kayaknya cuma sampai ini apa? Kayak apa? Mual-mual. Iya, mual-mual terus juga. Sama ini kayaknya dikasih semacam cairan yang memat apa? Enggak tahu ya. Lah ibaratnya udah. Kayaknya emang sengaja deh. Emang ini udah rencana si pamannya Angel si Mas Tio. Ini berat loh, Wak, kalau ini sampai terungkap, Wak. Ini hukumannya lumayan itu orang, Wak. Ya, bisa mungkin seumur hidup bisa jadi itu hukumannya. Makanya ini kita harus pasang strategi dulu, Wak. Ini kita balik dari sini langsung ke rumah Pak RT aja, jangan ya. Dulu ke rumahnya. Nah, ini nanti baru Mbak Angel ini bawa ke rumah RT. Nah, nanti kita ngobrol sama Pak RT, ceritain kronologinya gimana, yang kita tahu aja, Wak, dulu. Ya, nah nanti kalau masalah itu makanan dan penyebab dia sampai nggak ada, nanti biar dia yang nyeritain ke keluarganya aja. Nah, karena kan di sini kita juga udah ada bukti ya di kamera ya. Dan mending yang nyampain ke keluarganya itu jangan saya sama kamu, Wak. Ini aja. Jangan. RT. Mending kita pasrahin aja ke RT-nya, sama orang-orang yang
berwenang lah. Ya, kalau kita mah cukup nyampaikan aja lah. Kita jangan ikut-ikut terlalu ini aja. Mamanya kita ikut juga aja apa gimana? Hah? Ya enggak kamu. Pamannya. Bang Ucet kita gimana? Biarin apa kita bawa? Udah itu gampang lah, nanti lah entar dulu. Ini yang penting dia dulu, Pak. Sama Angel dulu ya. Nih, Angel, kalau dipaksain kuat enggak? Kuat enggak pulang buat ya? Jalan. Hah? Kuat. Kuat. Ya udah yuk. Coba begini aja. Halo, Bu. Udah pulang ya, Pak? Langsung aja tuh lewat bawah. Lewat bawah. Kuat enggak ya? Insya Allah kuat. Aduh, sebentar saya putus lagi, wey. Putus? Digendong kayaknya enggak mungkin, Pak. Susah soalnya jalannya kecil, wey. Apa kita matiin itu, dulu? Iya, itu matiin di, dulu di ya. Di-offin dulu aja. Kita enggak enak. Oke, teman-teman, kita matiin dulu ya.